Uji kompetensi jurnalis televisi secara resmi dibuka oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Makmun Murad, di auditorium Mr. Kasman Singodimejo, FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekitar 12 peserta dari 5 stasiun televisi, di antaranya Mada TV, Inspira TV, TV Muhammadiyah, Badar TV, dan Al-Bahjah TV, mengikuti ujian selama 2 hari. Dalam pelaksanaannya, seluruh jurnalis melakukan serangkaian kegiatan, mulai dari rapat redaksi, terjun ke lapangan untuk melakukan liputan, menghubungi narasumber, hingga pemaparan hasil liputannya masing-masing. Sekjen Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, Tulus Tampubolon, mengatakan, standarisasi dalam sebuah profesi itu sangatlah penting, sehingga uji kompetensi jurnalis televisi perlu dilakukan. Anda-anda adalah orang-orang terpilih yang dari sekian banyak kita ada 68 stasiun TV. Untuk angkatan pertama ini kami harapkan Anda menjadi leader dalam menunjukkan betapa standarisasi dalam sebuah profesi itu penting. Sehingga kita tidak bisa mengabaikan kualitas dalam semua profesi. Oleh karena itu, uji kompetensi wartawan pada 2 hari ini dari Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia berharap bisa memberikan hasil yang bagus. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maka uji kompetensi pagi hari ini dinyatakan dibuka. Melalui uji kompetensi jurnalis televisi ini, diharapkan wartawan semakin profesional dan bermartabat. Tim redaksi, Badar TV.